Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat jelajah supranatural di manapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Nah, dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Jadi teman-teman, kita harus selalu bersyukur apabila kita mendapatkan nikmat sehat yang diberikan oleh Gusti Allah kepada kita, karena kita bisa terus beraktivitas. Jangan lupa tekan tanda subscribe, juga tekan tanda lonceng, dan jangan lupa lagi like dan komentarnya. Komentarnya yang ini ya teman-teman, yang sifatnya membangun, yang sifatnya mensupport gitu ya. Jangan ribut-ribut aja. Ini banyak sekali dari teman-teman juga ada nih yang komentar, belum nonton videonya terus komentar, jadi gagal paham. Makanya di sini saya ingatkan, karena kita membuat video ini kita untuk bersilaturahmi, berjumpa dengan teman-teman, saling kenal ya kan. Semoga kita senantiasa dimurahkan rezeki dan dimudahkan. Semakin kita banyak teman, banyak sahabat, maka rezeki kita akan semakin banyak. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, sekali lagi, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat sehat yang diberikan. Nah, pada kesempatan kali ini, di hari yang berbahagia ini, saya memegang sebuah, ini kalau saya boleh sampaikan, ini taring ya teman-teman. Ini taring, dan taringnya seperti ini. Ini benda ini saya simpan sudah cukup lama. Ini saya temukan sudah cukup lama di sini. Saya ketemukan di daerah Sragen, Jawa Tengah, teman-teman ya. Ini benda fosil. Fosil di sana itu ada museum purbakala, teman-teman. Jadi memang di Sragen tersebut tuh banyak ditemukan benda-benda purbakala. Makanya di sana juga ada museumnya. Macam-macam, jadi bermacam-macam benda yang ditemukan oleh masyarakat sekitar di hutan sekitaran museum tersebut gitu ya. Museumnya saya namanya museum apa saya kurang anu agak lupa nih teman-teman ya. Nama museumnya lupa. Saya sebenarnya sudah datang ke sana dua kali, dan saya kebetulan waktu itu jalan-jalan di sekitaran sana dan melewati hutan, dan saya sangat bersyukur saya bisa menjumpai ini teman-teman ya. Nah, ini setelah saya lakukan penelitian, dan ini saya simpan sudah kurang lebih ada sekitar 6 atau 7 tahun lah benda ini saya simpan. Dan ini saya sudah teliti, ternyata ini taring apa? Taring monyet, teman-teman ya. Taring monyet atau kera, tapi kera yang sangat besar. Jadi taringnya seperti ini. Ini sangat besar sekali, teman-teman ya. Jadi energinya ini juga ada energinya, teman-teman. Nah, ini ya, sahabat. Jelajah supranatural ini bisa dilihat seperti ini bentuknya, taringnya ya. Ini taring kera, ini kera Hanuman, seperti itulah teman-teman ya. Dan ini sangat runcing dan sangat tajam. Setelah saya simpan dan saya lakukan penelitian, saya cek secara energi dan kodamnya, ini memang ada energinya teman-teman ya. Ada energi kodam yang cukup besar, yaitu memang terlihat sosok kera putih Hanuman di dalam ini benda ini ya teman-teman. Dengan tata cara ritual khusus saya lakukan untuk mengecek kodamnya. Dan ini benda ini berfungsi atau berguna ini sebagai penolak bala, bisa sebagai pengusir hantu atau jin, sebagai penangkal sihir atau penangkal santet, bisa teman-teman ya. Ini karena ini sosok penunggu yang ada energi yang ada di benda ini, di taring kera atau monyet ini sosok
kalau di pewayangan itu Hanuman, teman-teman. Nah, inilah bendanya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya. Nah, bisa lihat seperti ini. Bentuknya taringnya seperti ini. Ini kehitam-hitaman dan sangat tua sekali ya. Bendanya sangat lama. Nah, ya. Jadi sekali lagi ini saya temukan di daerah Sragen, Jawa Tengah. Di sana ada hutan-hutan jati seperti itu. Memang sekali lagi banyak sekali juga benda yang ditemukan oleh masyarakat sekitar, hingga di sana ada museum, museum manusia purba. Ya, museum manusia purba itu ada di kota Sragen, Jawa Tengah, dan saya sudah kalau nggak 2-3 kali saya berkunjung ke sana, teman-teman. Ya, sekali lagi. Nah, ini sangat bermanfaat. Jadi ya, saya sangat bersyukur bisa menemukan benda ini. Ini aku kira ini apa gitu tadinya. Ternyata ini adalah suatu bentuk tulang atau taring dari monyet atau dari kera yang sangat besar, teman-teman ya. Ini ya. Kera yang sangat besar. Jadi alhamdulillah ini saya dapatkan dan sudah saya cek secara energi, memang sangat kuat sebagai penangkal hal-hal yang negatif atau penangkal santet. Nah, seperti itu. Sahabat jelajah supranatural di manapun Anda berada, ya. Inilah satu bentuk boleh dibilang ini dikatakan jimat atau pegangan juga bisa. Ini tetap saya simpan sebagai warisan dari sejarah ya, warisan sejarah dari nenek moyang kita, yaitu dari kota Sragen, Jawa Tengah ini, teman-teman ya. Jadi sudah dapat fosil taring kera ya. Demikian sahabat jelajah supranatural di manapun Anda berada. Jadi demikian yang saya sampaikan tentang fungsi dan kegunaan fosil yang saya miliki, yaitu fosil taring kera. Semoga ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, kata-kata yang kurang sopan. Dan kita sama-sama manusia, tentunya teman-teman juga paham manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Pasti ada kesalahan-kesalahannya, termasuk saya, gitu, Nur Pamungkas. Dan kebenaran itu hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sakung tumati. Saksikan terus jelajah supranatural menguak misteri bumi Nusantara. Pulau itu berapa kita? Balik kita sila kita sudah cari hasil panas. Kalau tidak sudah sukses.